Hai guys, ketemu lagi dengan saya John di channel John VFX. Saya tidak tahu jelasnya situasi ini mau sampai kapan. Jadi kita harus stay di rumah. Menurut anjuran pemerintah kita stay di rumah, kita di rumah saja. Yang bisa kerja dari rumah, kita kerja dari rumah. Yang sekolah juga libur. Tapi nggak tahu sampai kapan, guys. Punya 5 hal yang perlu kalian ketahui tentang berjemur di bawah sinar matahari. Apa aja? Ikuti terus. Nah, yang pertama guys, tidak bisa mematikan coronavirus. Lalu banyak sekali orang yang mengikuti informasi yang belum jelas kebenarannya itu. Iya nggak? Termasuk kamu mungkin? Termasuk saya. Jadi awal-awalnya saya juga belum tahu. Saya pikir corona itu bisa mati kalau kita berjemur. Jadi kalau kita berjemur, coronanya akan hilang dari tubuh kita yang menempel di tubuh kita. Ternyata itu hoax, guys. Apakah orang-orang pada malas cari tahu di Google gitu? Di internet, banyak sekali informasi yang bisa kita cari di situ. Jadi kita bisa cross-check sendiri langsung apakah benar informasi ini akurat atau tidak. Jadi jangan langsung kita baca sedikit, langsung kita sebarluaskan. Nah, yang kedua, kalau ini benar, tubuh mendapatkan vitamin D. Kita dapat vitamin D secara gratis, guys. Vitamin D dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu menyerap kalsium dan fosfor yang penting dalam membangun atau menjaga tulang yang kuat. Jadi penting. Berjemur itu penting untuk mendapatkan asupan vitamin D. Nah, yang ketiga itu waktu yang pas untuk berjemur, guys. Jam 10 sampai jam 11. Itu yang tepat. Jadi jam-jam segini nih, jam 10 sampai jam 11, itu matahari memberikan kita ultraviolet B yang sangat dibutuhkan pada tubuh kita. Nah, munculnya nih jam-jam segini, jam 10 sampai jam 11. Sementara itu tubuh kita itu tidak membutuhkan ultraviolet A yang muncul pada jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah, itu kita tidak membutuhkan, guys. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya ultraviolet B. Ultraviolet B itu gelombangnya lebih pendek menurut yang saya baca. Jadi saya memberikan informasi ini berdasarkan informasi yang saya dapat, yang saya baca, dan saya sudah cross check ini benar. Nah guys, yang keempat itu durasi berjemur 15 sampai 20 menit. Jangan lebih dari itu. Karena pukul 10 sampai 11 itu sinar mataharinya cukup panas. Jadi kalau terlalu lama bisa ngerusak kulit juga, ngebakar kulit kita. Nah, untuk yang terakhir ya, yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari itu meningkatkan imunitas tubuh. Itu benar banget. Jadi ada manfaat lain yang dapat kita peroleh saat kita berjemur untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pada pukul 10 baiknya kita berjemur mengenai sinar matahari langsung ke permukaan kulit, ya kan? Dan itu akan bekerja sama dengan kolesterol yang ada di bawah permukaan kulit membentuk vitamin D. Gitu guys. Vitamin D inilah yang akan menjadi sumber kekebalan tubuh atau imunitas tubuh atau imunitas manusia. Tidak hanya itu juga, vitamin D juga bermanfaat untuk mencegah kanker dan penyakit autoimun. Oke? Saya rasa saya sudah berbagi informasi ke kalian. Nah, saatnya kalian juga kasih komentar ke saya. Kalau di YouTube ini tidak ada kolom komentarnya, kalian bisa komen di Instagram. Nanti linknya saya akan kasih. Jadi tolong bantu saya juga kasih tahu gimana caranya menjaga kesehatan di saat-saat yang sedang di situasi ini. Jadi kalian yang punya informasi juga boleh bantu share saya melalui DM di Instagram atau komen. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sekali lagi terima kasih guys sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Thank you. Bye.